Semua petani dan penggemar kecil yang menggunakan kenderaan berkaitan pertanian disaran mendaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2.0. Ketika ini, proses pemeriksaan kelayakan itu sedang berjalan dengan sebahagian besar daripadanya telah selesai dilakukan. Sebab itu dipanggil subsidi bersasar. Supaya orang, kalau kenderaan dia, mesin dia, dia kena daftar. Kalau dia tak daftar, bila tekan komputer tak ada. Traktornya itu dalam sistem. Jadi dia kena daftar. Sekarang proses sedang berjalan sekarang. Alhamdulillah sebahagian besarnya kita dah selesai. Beliau optimis lebih ramai petani dan pekerja kecil akan mendaftar di bawah SKDS 2.0 setelah golongan itu memahami mengenai penyasaran subsidi diesel yang dilaksana kerajaan.